Iya, saya kasih tahu, Bu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah tidak menciptakan banci. Banci itu penyakit, penyakit batin. Lalu siapa yang bisa menyembuhkan batin? Ada kerusakan di batinnya. Sembuhkan dengan apa? Dengan batin. Pendekatan lewat batinnya. Diingatkan, dekatkan lagi kepada Allah. Jangan pernah menghayal pengen masuk surga punya anak banci, punya anak LGBT. Ya Allah, jangan pernah menghayal. Kenapa? Kelak dia akan meminta pertanggungjawaban. Ya Allah, jangan kau masukkan dia ke surga, ya Allah. Aku, ya Allah, merasa tidak ridho masuk neraka. Kenapa aku jadi banci? Karena orang tua aku tidak pernah mendidik aku, tidak pernah memperhatikan aku. Jangan pernah berharap. Lihat, anak bisa menjerumuskan kita ke neraka, anak bisa memasukkan kita ke surga. Hati-hati sama anak, Bu. Hati-hati. Kiwi, Ibu, Bapak anak berapa? 2. Buat 8. Anak buat 8, coba. Tambah lagi. Amin, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih saya anak lagi yang banyak, biar makin banyak umatnya Rasulullah yang dekat dengan Allah. Ya, bukan hanya anaknya juga, mudah-mudahan tambah emaknya juga. Masalah. Ya kawin lagi saya. Kenapa ibu yang repot? Ini kebiasaan ibu-ibu, yang kawin lagi saya. Tapi kenapa yang repot ibu-ibu? Lah yang empanin saya, yang nyekolahin saya, kebiayain saya. Kenapa yang bawa emak-emak ya? Ya udah, Bu, ini saya ingatkan, jangan pernah punya anak ada masalah. Jangan pernah punya anak banci, susah, Bu. Banci itu sangatlah susah. Ini teguran, Bu. Banci itu hidupnya susah, Pak. Bapak punya anak banci, hidupnya susah. Kok susah, Wil? Iya, dia hidupnya susah karena kawinnya gak jelas. Lihat, dari kawinnya saja gak jelas. Laki-laki banci, kawin sama perempuan, gak mungkin. Banci gak suka perempuan. Mau gak mau, karena banci sukanya sama laki-laki. Kawin sama laki-laki. Kalau sampai terjadi yang namanya perkawinan sejenis laki-laki dengan laki-laki, apa yang terjadi, Bu? Yang ditakutkan negara ini apa yang terjadi? Perang saudara. Perang saudara. Gimana kalau sampai laki-laki kawin sama laki-laki? Lihat malam pertama. Apa yang terjadi pada malam pertama? Adu pedang, main tusuk-tusukan. Iya, saya cuma ngomong, ibu gak usah menghayal. Ibu ngebayangin lebih dalam loh. Saya cuma ngomong loh. Ini di otak udah macem-macem nih. Udah. Lihat, terjadi. Itu baru hidupnya gak jelas. Matinya, ya Allah, kasihan merbot. Oi, ada merbot. Ada merbot. Kasihan merbot. Kalau laki-laki meninggal, Pak Merbot, ada yang meninggal. Siapa laki-laki? Telah meninggal almarhum bin Pulang. Jelas laki-laki almarhum bin. Datang lagi, Pak Merbot, ada yang meninggal. Siapa perempuan? Telah meninggal almarhumah binti Ulan. Jelas perempuan almarhum. Almarhum laki-laki, almarhumah perempuan. Datang lagi, Pak Merbot, ada yang meninggal. Siapa? Banci. Ha. Lihat, banci itu antara laki-laki dan perempuan. Fisiknya laki-laki, kelakuannya perempuan. Alnya, ya, ini terakhir nih, ya, jangan sampai
Mau enggak mau Pak Merbo, tidak ada yang meninggal siapa? Banci. Oh. Telah meninggal aluminium. Ya almarhum udah, almarhum mau udah pakai aluminium udah. Itu baru meninggalnya, Bu. Belum lagi yang namanya, Bu, mandiin. Bu. Bu, Pak, mandiin. Laki-laki meninggal siapa yang mandiin, Pak? Pak. Hoi. Laki-laki meninggal siapa yang mandiin? Cakep. Perempuan meninggal siapa yang mandiin? Banci meninggal siapa yang mandiin? Mandi sendiri. Lah banci meninggal mandi sendiri. Bukan tahun dulu, nggak mati namanya. Lihat, baiklah Pak Ustadz. Ini ada mayat. Ada mayat mandiin, laki-laki yang mandiin Ustadz. Perempuan yang mandiin Ustazah. Nah banci mau gak mau. Coba deh Pak Ustadz, banci tolong dimandiin. Dimandiin, disabunin, kasih Ustadz mandiin banci, disiram. Palanya disabunin, turun dikit. Ada apa Pak Ustadz? Gak tahu nih. Ada apa Pak Ustadz? Ada yang nonjol. Ini bukan hak saya sebagai Ustadz, ini haknya Ustazah. Ustazah ganti. Kenapa Pak Ustadz? Ini bukan hak saya, ini perempuan. Ya udah, mandiin perempuan, sama Ustazah dimandiin, sabunin lagi. Turun nggak masalah, di muka nggak masalah, turun lagi nggak masalah, turun lagi. Ada apa Ustazah? Ustazah ada apa? Ustazah ngomong ada apa? Iya, jadi hati-hati, mohon maaf, ini azab. Allah akan menurunkan azab bila ada makhluk ciptaannya yang tidak bersyukur akan nikmat Allah. LGBT ada bagian dari teguran Allah. Jadi harus sadar semuanya, jaga anak-anak kita. Mohon maaf, bukan berarti kiwil menggurui, Al-Fakir masih miskin ilmu, ini hanya sharing saja. Berbagi untuk saling menjaga. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini Allah kumpulkan di yaumil kiamah di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kumpul di sini semuanya Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan, kusikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana alwujud biwiladati khairil maulud, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibil maqamil mahmud wal haudil maulud waliwail maqud wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil khulud. Amma ba'du. Sahibul bait yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan tempat yang dijadikan peringatan maulid ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita Umina Ustazah Hajjah Siti Khalilah Al-Mukarram, Haji Ahmad Zaki Nur, para asatidz, para tuan-tuan guru, hadirin jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Aminnya udah pada loyo-loyo amat ini. Bu. Bu. Udah jam 11 lewat 3 menit, saya ceramah sampai jam berapa ini? Jam 1. Dia ngomong jam 1 tuh janda apa perawan? Perawan apa janda, Bu? Perawan. Masa perawan suara sumber begitu? Enggak lama saya ceramah ya.
malam hari ini kita memperingati Maulid. Yang pertama kita bertabaruk kepada Nabi. Maulid malam hari ini kita ngalap berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kita diaku sebagai umat yang cinta kepada Nabi. Beliau bersabda, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama yang dicintainya. Kalau di dunia kita cinta sama Nabi, ntar di akhirat kita bakal dikumpulin sama Nabi. Di dunia kita cinta sama Nabi, ntar di dalam surga kita bakal dikumpulin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari 124 ribu Nabi, dari 313 Rasul, wafi ba'di riwayah 315 Rasul, hanya beliaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan pertolongan kepada kita umatnya. Beliau bersabda, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati, syafa'atku, pertolonganku untuk umatku yang banyak merugikan dirinya dengan dosa yang besar. Maka malam hari ini kita kumpul maulid, ntar di sorga kita dikumpulin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita bikin acara maulid malam hari ini? Karena supaya Rasulullah bisa kita jadikan sebagai contoh, Rasulullah bisa kita jadikan sebagai pedoman, sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik buat kita umatnya. Maka kita umat Nabi enggak perlu meniru-niru selain dari baginda Nabi. Apa yang enggak ada pada diri Rasulullah? Beliau seorang khalifah, beliau seorang pemimpin, beliau seorang presiden, beliau seorang pedagang, beliau ahli ekonom, beliau ahli strategi perang, beliau kepala rumah tangga. Apa yang enggak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita umat Nabi harus meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya jelas, dalilnya jelas. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Saya kagak pakai bacain lagi ayatnya. Karena terkenal orang petobogan di sini, ibu-ibunya saya tahu 80%-nya kerjaannya tiap hari tukang ngebolak-balik Quran. Bolak-balik doang, bacanya mah kagak. Ini muka-mukanya muka-muka penghafal Quran semuanya nih. Muka-muka calon penghuni sorga. Amin ya Rabban. Ayo terusin, terusin. Yasin. Ar-Rahman, إذا وقعت الواقعة ملك الناس لم يلد ولم يولد. Ya Allah, benar ya, luar biasa. Kayaknya bukan cuman Quran doang, muka-mukanya nih kayaknya bahasa Arabnya pinter-pinter juga nih. Terusin, terusin, terusin. Babun pintu hajarun batu hidaun sepatu wahidun. Ya Allah, hebat orang sini ha. Sekali lagi. Yahmilu membawa, yadhaku tertawa, yughaibu kecewa, ithnain. Ya, saya enggak pakai ceramah lagi ya. Quran bisa, bahasa Arabnya jago. Ini kayaknya bukan bahasa Arab doang nih, bahasa Inggrisnya juga kayaknya jago-jago nih. Coba artiin kok, no smoking. Ya Allah, sampai nenek-nenek nyaut. Dah hebat dah orang sini dah. Bahasa Inggrisnya satu apaan bu? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan,
9 amen. Kalau 99 heh, jorok lu. 9 bukan men, 9 begitu. 9 apa men, 99. Parah nih orangnya. 99 begitu. Seenak-enaknya aja, nanen. Udah malam ceramahnya begini aja ya. Udah malam ceramahnya begini aja ya. Biar gak pada ngantuk ya. Udah malam begini aja ceramahnya ya. Itu ya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 firman Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enak suara saya, enak Bang. Enak suara saya kok. Lumayan dah ya. Biar begini-begini tahadus binikmah. Saya kalau berangkat ke Mekah, saya mau haji kek, mau umroh kek, kalau saya sampai Mekah, saya selalu mendapatkan kesempatan buat jadi imam di Masjidil Haram. Satu saat ibu bapak ikut rombongan saya, atau satu saat ketemu saya, kalau saya sampai di Mekah, saya selalu dapat kesempatan buat jadi imam di Masjidil Haram. Tapi jamaahnya cuma rombongan saya doang. Ada 10 ya 10. Pernah 4 orang kok. Gak apa-apa, yang penting pernah jadi imam di sono. Bekasnya. Dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti akan bersamanya di dalam surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Pada saat itu saja kita aminkan doa maulid pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin berkahi hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Hajat kita banyak, mudah-mudahan semua hajat kita yang terlintas, yang belum terlintas, yang ada di hati kita, yang mungkin belum kita ucapkan atau sudah kita ucapkan, semuanya diterima, semuanya didengar, semuanya diterima, semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan nanti kita semua memperoleh syafaat yang mulia di hari kiamat kelak. Itu apabila kita jadikan diri kita selalu memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak untuk ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat. Mari kita aminkan doa maulid yang telah sama-sama kita ikuti. Mudah-mudahan sekali lagi Allah selalu memberikan bimbingan, memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga hidup kita selamat dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidin nabiyyil karim wa afidna alayna bi barakati libasisi wa takrim waskinna fi jawari fi dari na'im ونعمنا في الجنة في النعيم المقيم. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وللأطهار سب الأخيار. كفر عنا ذنوب والأوزار. إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا، وأدقنا برد العفوك والعوافي، وهون كل مطلوب علينا، فإنا لا نعمل في مهم على ما بنا ولا ما تطلقنا على أهل ولا سبب، ولكن إذا ذكرت كنت لها كمينا. وصلي على رسولك كل حين محمد النبي زاك الأمينا لدى آل وأصحاب الكرام ومن والاهم والتابعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم، تب علينا إنك التواب الرحيم. يا مولانا يا مجيب حاضرا لا يغيب، واصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا دينية ودنيا ويا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ولكم منكم والسلام.